Lombok Dakwah TV, media dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله على كل حال وفي كل حال والحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبنعمته جاء الحسنات والطيبات والخيرات والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين والمفلحين والمخلصين وأدخل الجنة بغير حساب. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang dewek tiang hormati pendiri dari Majlis Ta'lim Ibadur Rahman Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Rifai, mundewek arantiang Abdul Karim Ar-Rafi'i, beliau pasengan Ar-Rifai, sama-sama tinggi. Semoga aran pasengan nike ya sebab syarat yang pelungguh mau keberkahan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dewek yang hormati pimpinan yayasan atau pembina Al-Ustaz Haji Nasrullah SPD, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiat. Dan seluruh guru-guru tiang pelungguh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengelingsir dan seluruh jamaah yang sempat hadir, sempat rawuh di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, oh jamaah, sehat. Alhamdulillah. Waya nika ngandot, terlebih tiang nika mula jak baru kembek terlambat. Sengaan saya kantih seninang kulit. Tiang sebini laik setahun yang lalu, setahun lebih dua bulan ngisi laik. Masih solah ruen, nani jauh bolak tuah ruen tinggi. Ketika masih bajang ngisi elek majlis nika, satu tahun dua bulan yang lalu. Muparan diri terlupa si majlis ni ke. Rua-rua jendik tekanggo tuan guru gauh malang nuning. Lagu alhamdulillah. Kembali kita bersilaturahim, menyambung keilmuan, menyambung keberkahan, menyambung keimanan. Alhamdulillah. Tiang kembek terlambat baru jamaah. Tu istri yang ketua balik ya jari bidan. Tiang ndot tu balik ni lalu. Bareh ite lalu ni oleh jarin jarang mau saling goret. Nah muampura bareh sekedik-kedik ya kentan ngaji sehingga sandik man begoret. La ilaha illallah. Mun laik ja pas pertama ngaji ja dena rakyat pikiran lalu. Mun nani ja semendak bilin ya dong linangan. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah tebersyukur juk sesida Allah Subhanahu wa taala. Sakicanan tiang pelungguh nikmat iman, sehat walafiat, dan ada kemauan, kegigihan tiak datang ngaji lek majlis nika, menunjukkan tiang pelungguh nika adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sengat sa manusia nika terbagi jari dua. Arak manusia sak peta kesenangan bid dunia, arak dengan manusia sak peta kesenangan bil akhirah. Arak dengan peta kesenangan si dunia jamaah. Biruan pokon sak seneng tenang atin lalu juk Amerika. Amerika lain lalu kedek. Ajin hotel doang semalam telung dah sejuta jamaah. Semalam pelungguh tendok ilik galeng sawah penuh si elor masih tedam mai penedam. Mu dengan sama ayah telung dah senika jamaah, telung dah sejuta semalam pada entah tedam. Lagu itulah dengan peta kesenangan pokokan senang hati. Jadi mereka keluar kemana-mana untuk menyenangkan hati dan pelungguh alhamdulillah. Pesenang hati isi erup isi dengan
mengaji. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Karena telah saya rangkumkan di dalam kitab disebutkan saaran dengan sa farhu bid dunya ni ke manusia sa senang si perkara dunia ni ke aktsaruhum minal ghafilin. Manusia sa peta kesenangan leman perkara dunia rata-rata dengan sa lupa jo Allah Taala. Lupa jo Allah Taala. Sengan semutoh senang lalu le dunia ni ke lupa tak akhirat. Berun contoh mutlalu buya kecimon arak kira-kira ya ingat run akhirat. Enggak anolin angen berembi angkat saya jadi penyanyi berembi run penganten. Nah makanya orang yang mencari kebahagiaan dari dunia rata-rata mereka adalah minal ghafilin, orang-orang yang lupa kepada Allah. Kemudian al farhu bil akhirah, dengan senang isi perkara akhirat ja nggih aktsaruhum min ahlin najah, dengan sak pita kesenangan leman perkara akhirat berarti wah satu jati dengan nike ahli dengan sak berhasil dengan sak sukses irup libaun dunia musilah mbiat lai tamu sak dua nike apakah dengan sak pita kesenangan leman dunia atau pita kesenangan leman amalan akhirat. Maka tiang pelungguh di majlis mangkin berarti kita mencari kebahagiaan dari amalan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, nggih, elek kesempatan makin niki tiang akan sampaikan alam-alam sambi tau tuah lai dan biat lai. Jadi tiang pelungguh menika di dunia ini adalah alam ketiga dari alam-alam setelah tiang pelungguh melai. Elek keirupan tiang pelungguh menika arak lima alam jemaah. Di dalam kehidupan tiang pelungguh menika ada lima alam. Alam yang pertama disebut dengan alam ruh. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu alam ruh menika. Berembiruat masih alam nyawa, masih berbentuk nyawa doang. Kemudian di alam ruh nika terketuan si Allah Taala setelah terkumpulan sajari nyawa nika berembiruat. Setelah terkumpulan jari nyawa ni kemud terketuan si Allah Ta'ala alastu bi rabbikum malik Allah Ta'ala panjang ketetun di aku nenek malik Allah Ta'ala. Kemudian tiang pelungguh sak jari nyawa ni ke Nabi jawaban bala syahidna tetui jatin Allah Ta'ala pelungguh muah nenek kajin basam. Lagu setelah irup lek bawun dunia arak jari dengan kafir, arak jari dengan munafik, arak jari dengan muslim. Nah, itu diakibatkan karena dengan taat. Diakibatkan karena orang tua mun Islam dengan taat ja besar kemungkinan tiang pelungguh menjadi Islam. Lagu mun kafir besar kemungkinan jadi kafir. Tetapi itu terlepas dari semua itu adalah semua pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di alam ruh setelah liwat le alam ruh berjanji jo Allah Taala ya sembah Allah Taala, bersaksi Allah Taala nun dinarak duaan. Kemudian tamat jo alam sak kedua yang disebut dengan alam rahim, alam tianina ada. Ketika telik dalam tianina jamaah, ia sak terkena alam sak tersebut aran takbil. Ia tak nerima doang jari itu dalam tianina ada. Mangan nina milut mangan, ndek nja mangan nina lapah dite. Ni tahu lalu suapan di masih telik dalam tiang. Di alam rahim nika jamaah, ia tahun paling menentukan karakter manusia. Arak ruan karakter dengan Lombok Tengah, arak karakter dengan ruan Lombok Timur, karakter dengan Arab, karakter paling utama itu dibentuk ketika telek dalam rahim dalam tianina. Angkat yang pelungguh jamaah bini, membedui bija jari atau pelungguh sabetian, ketika muahwikan entam betian, langsung membentuk periri entan cara diri em. Ini em girang lalu ngomeh, lemak biji jari ngomehan di sisi dia malik. Belik-belik lelah menimpan mangan makan-makan belik ia kan jam besiak. Akam jangan nuak lalu si dia nuak laik ketika petian biji. Okay? Jari ketika dia dalam tian, okay, itu juga kita mendengar. Maka sunah-sunah dari guru tiang dulu, para istri-istrinya itu masih betian, mun suruh seninen apa ranu apal Quran atau baca Quran paling tidak mendengarkan Al Quran. Nia saaran alam rahim nika alam sa kedua ni tak dalam tianina. Elek dalam tianina nika ia tak terbentuk karakter
ia tak tepi nak ruun awak si Allah Ta'ala. Setelah telik alam searan alam tiani nak yang pun alam ketelun aran alamud dunia yang pun kita ruun dunia ni ke lagu tiang pelungguh ketika betian ni ke arah amalan ya kebem okay? Perhatian salingsir-lingsir barak bijajari menantu anak okay? Cara untuk mendapatkan putra putri yang solehah melem berdua bijajari salim malimah namun mele tulen berdua keturunan salim soleh sak pertama cara adalah ngi ya pete inak sak solah pete benek sak solah angkat memele merari atau mele berari bijajari bedan benek sak bagus-bagus nindik belok kanci belok ngi okay? Lagu di narak anggok nonggaan ruun jodoh tuan guru oh musila perbaiki ruun karakter diri dan pacu-pacu barak nike wah rajin-rajin ngaji. Nah setelah pilih benek sak bagus usahaan ampura nendek parang tuan guru belang okay? Lagu nike adalah salah satu amalan adik bijajari menike bijajari sak soleh-soleh okay? Ketika malam pertama jamaah perhatian bagus-bagus ketika malam pertama jamaah laki demak semangat sebinian apa bahasa? Semangat lalu demak semangat mubacaan alam nasrah jemaah bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi angkada dhahrak sampai akhir mulain jemaah ni kekelik ruwa-ruan jendin wahabit demak otak ruwan ya la ilaha illallah di mantu tu ilmu ni kepirangan bagus-bagus sila okay. Bareh momeh untuk gedeng bareh momeh untuk gedeng nah saat malam pertama ni ke ruan jamaah bini kelelek baru laik malam pertama dia nak habis baca dua ya malam pertama ni ke lalu kuih sebinian tegal semangat baca alam nasroh setelah baca alam nasroh elik semangat lepas lampak imam jamaah laki elik tu daden jamaah bini daden ni dia bawaan bari salah lain dia duduk-duduk tu mune bawaan lain sekedik jandin tu tuah doa bari lain pelain-pelain ni jari setelah elik semangat baca alam nasroh kemudian elik dada tau bacaan bacaan solawat pitu kali setelah membaca solawat pitu kali elik daden yang pun berdura silap bimbilaim tu berdura yang pun gih kunci dengan berdua bija jari sak soleh soleha iaitu sendikman berdua awal ini si berdua juluk yang pun berdua ni berdua doang lupa doa okay? Nah setelah kita baca solawat kemudian baru baca bismillah yang pun baca terus doa serta ayat ni ke Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan fima au ma razaqtana apa alam doa ni ke? La ilaha illallah wah lima aran bijam ni ke ruwa rasam mujang karnanim di tahun doa dengan taek bismillah ini dia kena bismillah rahman rahim bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma rozaktana yu ni doa dengan taek muka ngonem saling garum wapu ni saling doa pokok sengrajang lengkap doang berarti jamaah laki ni ke okay? Ni ke doa para ulama dan baginda Nabi SAW jarin munarak dengan pinak bijajari tanpa bismillah munarak dengan pinak bijajari tanpa doa yang tikican bijajari ni ke pengelawan ya kanjen besiak anak jarin bareh mun telelalu anak nakam jat telelalu cerubah kudin kena anak padahal nia salah sejari dengan toa ketika pinaan lah ya, dan baca doa muda pinak kanak nu baca doa dan jamaah okay? Apa alam sebaru nu pertama jamaah laki bareh oleh-oleh lalu demak semangat dilayari demak semangat lagu liwat malam pertama nah timaan bareh oleh-oleh langsung demak semangat okay? Nah ha? Kemudian
Den paye basen kae. Lasingan pelungguh de paye. Wah wah. Wah expired beliau jan. Lagu ni ke siapa yang bajang ni ke nggih. Nah, no. Ruan doa. Ketika ente ada di dalam tianina ada mutuah terdoa si dengan toat ketika tepina et jari kanak sa'alim soleh. Walaupun bodoh dengan toaan, lagu berdoa dengan toaan ketika tepina insyaallah kanak nikah jadi kanak penter. Nggih? Ada nendek lupa berdoa. Nah, itulah tiang pelunggum ketika ada di dalam rahim kemudian kita masuk di alam dunia. Ketika tama li alam dunia nikah jamaah kembean luik kanak ni ke sugul lemantianina ani yang kaeng sehingga ansa ad dunia itu adalah darul ham wal gham saaran dunia ni ke ia tau balin susah jamaah dinarak dengan di susah lebaun dunia ni ke bedue yang bija isi bedue yang bija sim susah ndek em ja bedue isi em sande bedue sim susah bedue em sebinian isi senina misim susah. Ndem ja budaya senina, sindem budaya senina sim susah. Jari susah doang. Tetapi kemben tiang ja sirek luwe anak sirindek susah doang guru. Munarak dengan dek susah lebaun dunia itu karena keimanan tiang pelungguh. Sengat sak taon nikmati jalani. Nika adalah amanah Allah Ta'ala yang pun ma'idam. Dunia darul ham wal gham. Dunia nika ya tak balin susah bagi dengan sak beriman yang tekican. Hati angan tenang nika jamaah. Maka lebaun dunia ni ke tersebut juga darul amal ia tot beramal mutlulu beramal lebaun dunia ni ke insyaallah di dalam akhirat tiang pelungguh akan diberikan kenyamanan di dalam kubur terlebih jamaah bini salah satu nasihat dari guru tiang dulu namanya Syekh Abdul Rahman beliau mengatakan bahwasanya hidup di akhir zaman ni ke la tanzur bi ghairika bil ikhtikor la tanzur ghairika bil ikhtikor umile selamat le akhir zaman nika selain pendapat ulama yang banyak sekali salah satunya adalah tiang pelungguh nende mbai kita dengan lain dengan pandangan pandangan hina jamaah misal arak nani mum kita jamaah bini atau semeton jari sandik man ngaji nende celaan. Dia jaga kesehat, araan saling guduk tu balik dengan jenis lampak ngaji bahasa. Muye simparan di lebih mulia jangan. Karena ada dikisahkan oleh Habib Umar bin Hafiz dan para habib-habib yang lain, arak supuk wali lah. Wali sangat luar biasa. Beliau ni ke saking masyhur, enggak antaon huzlah di atas gunung. Ketika huzlah di atas gunung, saking besar kewaliannya, gobok-gobok saya bawa gunung ni kan dinarak dikenal beliau. Tetapi karena kewaliannya beliau sopok jelo entun leman gunung dalam hajat sesuatu. Kemudian narak dengan seahli maksiat. Ilik bawa gunung ni ke enggak anpurun berzina, mena-menaman keras, segala macam maksiat mun gawe. Kemudian ketika dengan maksiat ni ke hadir ilik sedin rorong enggak an munantih bareh tu piran yang liwat wali santun leman atas gunung nika ngantih doa muntahun jadwal wali nika entun leman atas gunung selalu dia menunggu di bawah gunung nika ilik sedian rorong sopok jelun tunlah wali nika ketika tegita si wali nika dalam keadaan kumuh dalam keadaan wah ambun ambun berem awak nika napi basen wali nika nge? Napi basen wali nika. Oh ternyata ni manusia seahli maksiat ni je ahli neraka wah menirun pegawaian bahasa sesaat itu Allah Subhanahu wa taala langsung genti kewalian nika baru wali sagirang wirid nika jari wali gara-gara remehan dengan seahli maksiat nu tepolok kewalian nika ojo dengan sama bok muksak jari dengan wali nika mati dalam keadaan keluar dari iman khuruj minal illah sugul leman iman mati dalam keadaan kafir. Angkat tiang pelungguh tidak boleh tiang pelungguh itu memandang saya pun juak dalam pandangan bil ihtikor atau merendahkan dengan ini rendahan batur terlebih membedui mentoa ditkanggu rendahan mentoa di maan kesut-kesut mentoa ada ditkanggu wade mentoa ada berembir-embiruan menantu di maan cerubak-cerubak di kanggu wadah mentok mana
menantun terlebih mentoa adni luik dengan nani berduin mentoa gi berduin mentoa lagu din arabin tentaat li mentoaan padahal tiang pulungguh menika hidup di atas bumi tekijan telu dengan toa telu dengan toa mbiruan dengan toa satelu pira dengan toa li bawun dunia jemaah arak te telu mbih satelu nika sak pertama dengan toa sak pinaat yang pun jari manusia yaitu ina amak sana kan kemudian dengan toat sak kedua ngi mentoat yang pertahun rasen jajen nenek ah sedun sedun apa ni mundin arak mentoat di tahun rasen jajen nenek nu wajib tiang pulungguh berbakti kepada saran mentoat kemudian sak ketelun adalah dengan toat sak didik ruh tu batin tu jiwa yaitu adalah guru tiga orang tua nika tidak boleh diremehkan sedikit pun jit kanggo remehan dengan toaat sak sugul sak anakan dengan toaat sak yang pun mau budui senina budui semama kemudian sak ketelun dengan toaat sak petaya keruan ruh nika maka guru-guru tiang pelungguh nika adalah orang tua yang luar biasa wajib taat walaupun masih kode misalan toaan pelungguh sak jari murid tetap guru nika adalah dengan toak tiang pelungguh. Karena apa? Ulama mengatakan al-alimu kabirun walau kana saghiran walau kana sabiyan. Wal jahilu saghiran walau kana kabiran walau kana syaikhan. Saaran guru nika timaan mun alim timaan koce tetap menjari dengan toak. Lagu mun dengan toak mun masih jari murid tetap menjari anak. Sehingga ansak gara-gara kurang dari ilmunya. Maka tiang pelungguh wajib taat terhadap telu dengan toa'at nike. Dengan toa'at sa lahiran. Dengan toa'at sa betra sa jajan nenek. Kanci dengan toa'at sa didik ruan ruh tu. Karena guru nike juga wajib kita taat. Karena apa? Beliaulah yang menaikkan ruh kita dari dunia ke sorga. Dengan toa'at ia pentun leman surga ujuk. Dunia. Lagu wajib kita taat juga kepada orang tua. Luwe dengan makin gih berduwe dengan toa. Mun kari-ari dengan toaan. Mun kari-ari dengan toaan. Kaling nalu ketuan ina arak simbeli telkung kaling. Laik padahal di entedam ina an kaya. Di entedam ina an pokok an esak mau tedam nia isin lelah tampetan run berangkak. Bermberuan dengan toa kawan lapah nia pokok an esak besuh kanak. Berembiruan dengan toa kawan jangkar wah di narak ruan muan isi berang lalu bumaku lun ngerampek pokok nisa mau sekolah jari kanak sak jari sak kanak sak pacu sak sukses lagu makin lui kanak sak ngisi-isian dengan toa padahal ketika masih irup dengan toa jamaah ngi saaran ba abwa beljinan nike lawang-lawang surga nike masih buka mun masih hirup dengan toat berarti lawang surga nika masih buka lemak munuh mati dengan toat nutup lawang surga nika harus peta kunci malik yang sita buka lawang surga nika lagu mun masih bebuka masih hirup dengan toat ja berarti masih buka belik lawang surga nika begitu juga ngi keutamaan mun masih hirup dengan toat nika telu terbuka si Allah Taala ben terbuka aruan lawang surga ben terbuka ruan lawang rizki kanca ben terbuka ruan lawang keberkahan berkah irup mun masih arak dengan toa jamaah angka ngi mun masih arak dengan toa kuat-kuat kita pandang muan dengan toa karena pahala kita muan dengan toa tenu barak pahala dengan kita Ka'bah secara langsung mutiang pelungguh pira kali kita dengan toa wah melalui tedok dengan toa menjelum makin la ilaha illallah karena orang tua nika adalah ngi ridha Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala ridha Allah fi ridha walidain ridha Allah taala arak elek ridha dengan toa arak dulu tahun 2018 arak sopok dengan besemeton kancen dua jemaah dengan Arab nika besemeton kancen dua kemudian mama-mama kancen besemeton kakaan sa paling toaan ngi berdua nadi mama lagu nden merari-rari paling sengaken nike nden merari-rari
hingga anisin rumu dengan toa ninaan satoa. 40 tahun rumu inaan jamaah. Nden merari lalun begawian. Enggak anwah yang rumu inaan. Setelah 40 tahun oleh adiin. Adiin sawah lalu merantau wah sogeh nike. Oleh adiin. Nabi basa nadiin. Kakak 40 tahun merawat. 40 tahun mengkanci ina. Mu'nane tiang ya kanci ina kebasen sambil nangis. Munabi basen kakaan jamaah. Oh dikrede haram bait embung bangket karam bait harta benda daripada bait inak kebasen padahal pada-pada tan berinak nun tan saling rebutan asuhinaan mun mangkin jamaah pira mud kita pira mud buya kaling nyak laru rebutan inaan dek man nyiwak doang mati dengan toan wah tak pada saling rebut saling iur lantur pokok sama bangket secolet. La ilaha illallah. Itu nak pendek. Okay. Nah ketika ngi saling adu suara. Aku bait inak aku unin. Akhir karena den tutu unin saling ngomeh lalu njuk tu pengadilan. Tu pengadilan lain. Setelah le pengadilan besiaan dengan argumen masing-masing akhir jatuhlah ngi jatuhlah hak asuh nike jo adiin sama si kode. Saran dengan toa apa nu? Kakak ansak toa ni ke 40 jelo 40 malam dek mentelah nangis isi gara-gara dek mau asuh dengan toa anjama. Munani berembiruan keadaan dengan toa at menu kelelahan enjen menu kelelah tergeong menu lelah terumu ketika toa kaling tiak lalu keduaan ina wahara isi menyampah ina. Ina wahara isim beli telkung ina. Ina mbiruan pakaian marak wah terpupuk pendek. Padahal pira kengonek terup ni doang pupuk ada. Lagu nani ngi lue ita pada ni ke. Lupa elek ruan jasa dengan to. Toa. Nah itulah tiang pelungum ketika di muka bumi. Setelah dari alam rahim ke alam dunia disuruh banyak-banyak beramal. Berusaha untuk taat kepada orang tua. Berusaha untuk taat terhadap suami, terlebih kepada suami juga. Dik mana ge sampean lek nike nggih? Taat terhadap suami nike juga perkara yang wajib. Jamaah bini kembem tersuruh taat lek jamaah laki karena juluam sugul elek tian dengan mama sendik mam sugul elek tian dengan ni. Sendik mam sugul le mantian inaam. Wah lebih dulu sugul lek tian semama am. Nggih, iya bahasa mujur nu harus narak domir. Nggih, sendek imam jamaah bini, sendek imam sogol lemantian inam. Wah bejuluam sogol lemantian semama miam pun suruh taat. Mun dengan nina ja tersuruh taat le semama, teben merari jeung rempat. Anu molah doang dengan mama ni bahasa. Kembem dengan nina ni ke tersuruh taat, beratur ke sabaru. Sendek mam sogol lemantian inam. Wah sogol juluk lemantian semama. Ia saat disebut dengan tolang daeng. Tolang daeng. Lagu arak jamaah berketuan. Tuan guru yang keresiwa kalin. Merari dia mu. Bih tolang daeng. Basen. Oh saaran ilmu Allah Ta'ala ni ke. Sekek bau jari 10. Sekek bau jari siwa. Nendek bengak. Pelungguh mudang merari aneh. Ketika merari kancam 2 dibalik. Baru 5 tahun wah ini 5-4 dijejarim sekek jari empat jarin tiang pelungguh taat terhadap suami ni ke wajib karena tiang pelungguh berasal dari suami. Maka kemuliaan jamaah bini berada pada kemuliaannya menghargai suami. Sopo jelo arak seorang sayidah ketika tebelin si semaman lalu berdakwah. Nabi basen semamen ari jaga akbali ni ke bareh kole mungkin dek mana oleh jo bale ni jangan dek bae sogol ari basen tetu lalun sogol selakian ketika sogol selakian ni ke ngi mun datang dengan leman gobuken. Assalamualaikum sayi. Waalaikumsalam. Ina ameto sakit munin dengan saleman kampung ni ke. Ina am sakit temu kita kembe ina ambasen apa nin jamaah apa run sayidah ni ke ampure dik mau lalu kita ina ke sehingga sawak tepasan lalu baru si semameng ke
iak jaga Bali. Akhir tulak dengan dari tukang ngempoh nike. Setelah tulak, mungone Malik sakit dengan toaan, mun sekarat terus dengan toaan nike. Malik ngegetok lawan, assalamualaikum sayi, waalaikumsalam. Inak mau sekarat, tetu Bali, mugitaan kembe. Ndara bel leju maran jari dengan jari kanak. Inak am sekarat mesin dia melalui boya anunin dikena. Oh ampure dua dek bau ya sogol balik. Saya ngak sawah kata pesan lalu ni dek sogol le balik kecuali sama mengkuah oleh basir. Akhir ketelun Malik datang Malik dengan leman gobokan kena. Oh saya baru mu kempoh ketika sakit ina am dem datang ketika sekarat ina am dem datang. Mu nane plot ina am tu ni. Umunane wah pelot ina am basir mendelah lebih kita ina am. Ina amarani basir. Mugitan kembeton dia menjadi lalu teropong mana-mana melu pandi ina amtu somaten unin lagun den mele sogol le membali apa unin saidah ni ke ampura ampura tua dek bau ya sogol bali sengan sawak tepesan lalu jaga bali si semameng mundek manolek jandek bani sogol basen akhir sampai mate ina ande sogol sogol ketika ngi ketika ninggal ina ananike wah terweh teguk segobok-gobok ni ke rawas dia jak anak nurhaka dia inaan mati dia be datang bas. Akhir setelah beberapa hari beberapa minggu ninggal inaan mun terdatangan nimpi supuk wali. Lalu ziarahin dengan ni ke sai ina amwa kimpi wibian bas. Berembirun ina aktu dalam kubur ye tekican ruun apa ranu surga ni ke megah luar biasa. Surga ni ke barak ruun istana luar biasa. Muka tua ni naam apa amalan apa gawe lebon dunia kan yang menulalu kesolah ruan surga munapi basen ngi napi basen ina abdulam kubur. Oh ternyata ketika tempoh yak boyak nia layak ketika sakit dia muah milih sugul balik jangkar mati ina am masin dia muah luboyakan basen gara-gara sak taat patik ruan unin semamen ye syarat sebab penina antama surga. Lagu makin yang enggak andong ton ready tu balik ninaan. Det kanggo jamaah bini mutuah merari, mutuah lelek dot le balik semamet makruh sampai ada hukum makruh tahrim. Gi makruh dengan nina ni ke kuat lalu oleh jo balik i ina andot tu balik semamet. Lagu berembet tuang guru ni semamet ketu Malaysia tahun sirin le Malaysia. Yang kuat-kuat lebalim ni dia kuat lu lebalini naam sehingga semua kuat lalu oleh jubalini naam ni ke akan banyak masalah kedik-kedik lemak ya le mengadu hubungan kerja semama membareh umrawas membarak dengan toa milu zili dengan toa maka makruh seorang perempuan ni ke ngi ya lalu kuat lalu oleh jubalini ina nangka pelunggu-pelunggu merah muda bijak jari pun kuat lalu oleh suruh nyedi tu. Ni baris paru kelemak tu balik nina antun dah dinyampah. Baris kedik-kedik tu balik nina andoang. Munarak ruin rizki nina andoang. Lalu nwoy munina semaman je kaling. Ini ke tidak boleh. Makruh hukumnya perempuan terlalu sering pulang ke rumah orang tuanya. Begitulah ketaatan dengan nina. Kembek jatuh suruh taat Malik le dengan mama. Karena dengan mama ni ke adalah kunci surga jamaah bini. Mutaat-taat. Okey. Salah satu amalan dengan nina para sayidah yaitu adalah istri-istri para sahabat dan para nabi, salah satu kemuliaan nika adalah selalu taat terhadap suaminya. Sopok jeluk nggih Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Zainuddin Abdul Majid beduin sebinian aran Umi Fatmah. Umi Fatmah nika istri yang ketiga atau kedua kalau enggak salah. Ketika beliau nika merarikan je Bapak Maulana Syekh seumur hidup beliau nika den wah ya tuntuk Bapak Maulana Syekh mundek man Bapak Maulana Syekh ngraos den man bani angkat raos ni isi entan jaga oleh semamu sopok jelo sakit jengkun terus beliau Umi Fatmah nika ni tau lampak akhir lalun trenden si Bapak Maulana Syekh lalu jujeding sampai lek julu jeding karing 3 meter napi basa Umi Fatmah nika ampura Bapak Maulana Syekh
nende atong ko jutu juding basen ka hatong ju jeding ti waheng kaham mukan de atong manani laut tumpah bare tu jeding basen babon lase oh ti waheng kah babon lase bare mumek dengan ku jeding basen mumek kedengahan ongkat tutai mumek tular manuh lalu basen munden bani ya terdengah ongkat en entut berarti kengonen merari kanje bapa molna seh din wah terdengah entut si suamen mu pelungguh berembe ha mu berembe pelungguh beliau Umi Fatmah nika ketika ninggal tekali kubur setelah tekali kubur padahal wah bertahun-tahun ndin berubah ruan jasad ndin ngempuk awak masih sholat enges bara ruan satu pentun ngi salah satu amalan ndin wah lawan semamen ndin wah lawan semamen ndin wah bani-bani omeh semamen pelungguh hampir kali omeh semamen ngempuk wah awak kemsida janike kemudian ndin wah entut semamen ndin ambun-ambun entut ndin wah semel tambu entut si semamen nyu yo so kawen angkat dongkin ke badun la ilah padahal semamen dit kanggung entut le julun semamen nggih mun samai lalu ambun tut nya beramut labah ngengoh ambun nggih nda boleh ni nah kemudian adab Umi Fatmah ni ke tidak pernah melawan suaminya karena beliau juga mengetahui kisah seorang wanita arak sopok dengan Nina nggih sopok Saidah ketika berdua semama semama ni kebejat berdua semama anu tele enggak anpuruk ngenam beram lalu puruk seninan batur padahal berdua senina lagu deman wah lalu peda seninan batur nge akhir menu kebejat lagu istri nike karena berilmu din wah sampai puluhan tahun menikah din wah sugul unikanen salengek pelungguh barun begoncengan semama bukan cebalu watak hei urlantur wah gobok kisim ngomeh nge sopok jelong gi setelah bertahun-tahun setiap malam molek semama dalam keadaan mabok beliau pun nge sopok jelong lalu njok pekan yang lalu beli sin nyampah semama nenu si solahangan akhir oleh-oleh leman pekan mun buye ruen semama tu dalam balin jangken main apa main selodor bahasa jangken main jangken main kuda-kudaan kanje seninan dengan lagun din wah bani persangke lengek oh mun te meong tu dalam bahasa jangken buka lawang jamaah jangken buka lawang wah pedas ruen otak nino otak mama nu do ya ampun nangis tutup baluk mun isi lelah lalon sabar jangkar sogol unikanen salengek kena bos unit menu lalu sakit tangan lelah lalu tahan gara-gara sogol unikanen salengek ni ke yang lalu lampak coba lininaan sambil kako elaan jawa unin sambil sekako elaan mun kako elaan isi gara-gara sebaru ingat diriin seuah sogol unikanen salah elek julun semamun jangkar ludur elaan isi gara-gara sak lengek uni sugulan le julu semamun munani luian dengan siri sehat elaan omeh semamun siri sehat nggih nah lurur ketiken sampai le tengah jalan mu apo nin oh dik mantas yang aku si semamun ke haram ko le jo bali nina kena ni akhir dula akan malik jamaah wah sehat semamun wong kahan mabok wah mandi masih basak bulu nampun dar lejun dengan mamun ni ke muni aku jadi dengan Nina jemuk dek pelang tolang. Nge, lagu kaya si sabar dengan Nina ni ke? Akhir ringgas masih basak bulu semamun. Arak angan sama mun ni ke berketuan kena kembek mari nangis suni. Mun ngelek darak leman biwih jemaah. Ngelek darak leman biwih. Kembek darak biwih dia makan-makan terbuka biwih jemaah. Elaan lah dengan ni ke wah lodur isi kemben isi entan wah sebut sak lenge baru ilek julun sema mutiang pelunggu pir kali sebut lenge ilek julun semama ha la ilaha illallah no isi ketaatan seorang sayyidah ketaatan ahli sorga kepada suaminya nah kemudian jamaah setelah kita di alam dunia
kita akan memasuki alam yang disebut dengan alamul barzah. Alamul barzah ni ke yang disebut dengan alamul intidhar. Alam intidhar ia tot ngantih lemak sendit teman nak terkumpulan le akhirat. Setelah gawe ruun pegawaian le baun dunia, beramal soleh, gawe ruun napi sak pegawaian le baun dunia. Yang pertama ile alam barzah. Alam barzah ni ke disebut dengan alam kubur. Mun alam kubur ni ke istilah tiang pelungguh ni ke. Kebanyakan tiang pelungguh sak tetamak ile dalam kubur yang disebut alam kubur. Tetapi hakikatnya adalah alamul barzah. Sehingga ansamu yang kena alam kubur mun dengan ngempuk mati le atas langit bi lain tamu bertindik tamu kubur. Atau mati le tu dalam air. Dan ini tamu alam kubur. Maka alam kubur ni ke lebih spesifiknya yaitu adalah alam barzah. Nah ile alam barzah ni ke kemben disebut alamul intidhar ye tot ngantih sehingga se alam barzah ni ke jamaah ye tot antih dengan sak mati dengan sak yak mati selaku le dunia ni ke. Kat antih kiamat tu. Mu fi alamil barzah ile alam barzah ni ke tiang pelungguh mangan ngenam mendah tu. Mangan ngenam. Apa sit mangan ngenam ndek nasi. Nden putih, nden kakenan lagu isit mangan ngenam lek dalam alam barzah ni ke, yaitu adalah pahala amal soleh yang kita kerjakan di atas dunia. Begitu juga dengan sodakoh, impak jariah, kemudian putra putri yang alim soleha yang mengantarkan doa, ia wah jadi pengaken lek dalam alam barzah. Maka ni setelah di alam barzah yang disebut dengan alam intidhar, baru kita memasuki alam terakhir yang disebut dengan alam akhirah. Nah, ia saat disebut alam akhirat ni ke. Ile alam akhirat ni ke, ngi ia tahu melemak saaran mizan, ia tertimbang ruun amal ibadat. Ia tahu nara alam padang mahsyar, ia terkumpul lemak selapu manusia le atas bumi ni ke. Kemudian ia tahu saaran sirat, ia untuk lampak le atas ngi jembatan sirat, siratul mustaqim ni ke. Nah, di alam akhirat ni ke jamaah, itu adalah alam yang terpanjang. Mun li alam ruh semendak. Kemudian li alam tianina atau alam rahim semendak. Kemudian li alam dunia semendak. Li alam barzah semendak. Paling bilu alam ni ke li alam akhirat. Nah, maka di alam akhirat yang sangat panjang ni ke, dengan selamat li alam akhirat ni ke, senang li alam akhirat ni ke, adalah dengan sak jaga telu perkara bahasan ulama. Mbe telu perkara ni ke sak pertama yaitu adalah ngi liman sai-sai sak luwe akthiru min qiraatil Quran. Dengan sak memperluwe bacaan Al-Qur'an. Tiang pelungguh munara ruun Al-Qur'an tu gedeng mendek polo le atas TV mendoang. Baca ni just baru puasa doang tu buka Quran. Buka Quran, mumdek tahu bacaan dengan minimal dengan suruh biji jari bacaan. Nah, kemudian yang kedua, akthiru minas salah ala Nabiul Mukhtar. Lulai baca selawat jo baginda Nabi. Karena le dalam akhirat ni ke lemak tiang pelungguh met pelai jo Nabi Adam din tahu tolong si Nabi Adam. Lalu pelai jo Nabi Nuh din tahu tolong si Nabi Nuh. Lalu pelai jo Nabi Ibrahim din tahu tolong si Nabi Ibrahim. Sampai lalu juk Nabi Isa alaihi salam ditau tolong si Nabi Isa alaihi salam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar dari baginda Nabi. Kemudian tiang pelungguh dalam perjalanan alam barzah menuju alam akhirat nika perjalanan yang sangat panjang ribuan tahun. Nah, dalam perjalanan ribuan tahun nika arak dengan salampak isi naen, arak dengan sak ngumang, arak dengan salampak simuan, ngi arak dengan sakawih motor, arak dengan sakawih bis, arak dengan kawih mobil. Nambe ruun ya jari mobil, be ya jari motor, be jari kendaraan lemak le dalam alam barzah ke alam akhirat ni ke, yaitu adalah amal ibadah. Terlebih majlis ibadur rahman ni ke, ya ampun ni ke adalah disebut juga oleh ulama majlis ilmu itu adalah safinatun najah. Safinah artinya adalah perahu, najah artinya adalah keberhasilan. Ini adalah perahu keberhasilan tiang pelungguh. Saya sak bau taek lek perahu ni ke yang selamat. Mundek taut mundek bau taek lek perahu ni ke ja, oh yang lelah kecolak lemak. Ndek bina
barak perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Laik Nabi Nuh nike pinaan perahu, bin pinak perahu le atas gunungnya mah. Bin pinak perahu le atas gunung, Malik pinak perahu le musim panas. Siri jogang si teparan si dengan. Kemben ya Nuh nike pinak perahu musim panas. Munya pinak perahu nike do sidin, sidin segara dengan pinak perahu. Nia ja bin pinak perahu le atas gunung bin musim panas den memungkinkan siri jogang si teparan si dengan. Akhir tapi setiap yang naik perahu Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang selamat nike wahruun bijajarin sampai mangkit. Lagu saya sandik taek kile sampan Nabi Nuh maka dengan nike jangkar badun maden luang irung di sekitarnya karena ni bin mati. Maka begitu juga dengan majlis ibadur rahman beliau nike ngi al ustad Nasrullah membangunkan tiang pelungguh majlis ilmu girang-girang genem-genem hadir ngaji girang-girang taek adik lema le akhirat ia jadi kendaraan deni perjalanan yang begitu panjang arak lem taek beliau ya nyetir lema ngi. Nah kalau kita rajin hadir di majlis nike insyaallah tiang pelungguh akan punya kendaraan nanti di akhirat. Lagu mumdi wahbai kesenggitan jak di mohbe taek le majlis nike jak besok akan jalan dengan kaki. Nah ni le bawon dunia ni doang lait lampak sekilo wah ni nara abot. Sai kebe menu lampang aji ke jauh nara motor. Ile dunia doang mut kurangan run motor kendaraan abot lo lampak berkelampan. Apalagi le mak le ala dalam akhirat yang perjalanannya beribu-ribu tahun. Mundin arak kendaraan jangan berhenti kelelah jamaah. Musilah kendaraan nike majelis taklim nike adalah alat adalah tempat yang pelungguh sebagai kendaraan nanti di dalam akhirat. Yang pun tersuru akthiru minas salah alal nabiul mukhtar luluk solawat muwagawe solawat jak yang mau lemak syafaatul uzma leman baginda nabi biaran syafaatul uzma nike muwahbih dengan tolong nike lebaun dunia nike kemudian le akhirat dembau tertolong. Ngi yang pertama neraka ketika tamu neraka ni keterperangan si baginda nabi walaupun tuah kotong di dalam api neraka ni ke lalut teranton si baginda nabi sampai di dalam hadis Bukhari di dalam akhir Bukhari itu di bab syafaat sopo jelo baginda nabi sujud. Ngi nanti di dalam akhirat itu baginda nabi SAW akan sujud. Sujud dengan sujud yang sangat lama. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Muhammad, angkat dulu Malik Allah Ta'ala. Kemudian ketika nangkat dulu, apa yang melek? Menurut ketuaan Allah Ta'ala, ara umat ketu masihin, ara li api neraka basin. Isfa' tu syafa' tolong untuk anton. Lalu nganton. Setelah anton umat ni ke Malik yang sujud ternyata masih beridap arah umat di dalam api neraka sampai telu kali sujud di dalam riwayat untuk hanya memberikan syafaat pertolongan untuk panja apa umat Nabi Muhammad SAW tiang pelungguh kedenik. Maka wajib tiang pelungguh untuk memperbanyak solawat. Kemudian yang terakhir kalau ingin menjadi orang-orang yang selamat nanti di dalam akhirat yaitu adalah akthiru minal istighfar lului beristighfar jamaah. Di akhir zaman nike dinarak dengan nek selamat leman saran dosa. Hatta milik dalam gedeng memto momo doang tetap me berdosa. Mun dengan laek mun ahli dalam baling kah berdosa, sengan sandaran gawe. Mun nani ja dem ni dia berdosa sengan kembe. Ile dalam bali marak HP, ile dalam bali marak TV. Bareh pelem wah tulen-tulen pelem nu pelem lekang. Lagu bareh kawun tejon kena cobaan lah singan dieun. Ni ngomeh. Jamaah bini sedemen lalu ngomeh le judul TV, nge? Nah tetap berdosa ni ke dengan narasalah anbar itu dengan jangken, nge? Jangken berjorak-jorak lalu sumpah senaan. Maka dosa doang ni ke. Ya ampun harap lagu kan. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana. Orang berdosa sebaik-baik. Orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya. Apa lain belai? Nah no, isi ruan di akhir zaman ni ke tidak bisa orang itu keluar dari saaran dosa ni ke. Yang pun tersebut si Imam Ghazali, irup wah ratusan tahun yang lalu saja
sudah disebut zaman ini ke zamanul fitan. Biaran zamanul fitan, zaman yang penuh dengan fitnah. Ditau bedaan, bisalak, bikenak. Kurang-kurang, mun kurang ilmu, kurang pengetahuan, tejaan. Ditau bedaan, biruan salak, bikenak. Penuh dengan dosa, dalam balik dot berdosa, baris sogul balik berdosa. Lalu banyak pengantin, berhemur raus pengantin. Lalu beli kangkung, raus kangkung batur. Lalu tokol cuma jelis, oleh ngaji doang jemaah. Oleh ngaji doang ini, ngeraus bareh. Ngi oleh-oleh ngaji bareh, inak kaken baru pas ngaji ni ngeraus dong puruk nuli. Ngi, entah dengan ngaji, bareh ngeraus kejelek-kejelekan. Ini juga termasuk adalah dosa yang akan menjadi penghalang tiang pelungguh mudah memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Musa terakhir jemaah, nika ada amalan jari oleh-oleh tiang pelungguh ujuk balik nggih nika amalan dua amalan. Amalan sak pertama adin tegican berdua berbija jari bayi anak sak pacu mati nggih. Yang pertama yaitu adalah ketika betian saya jajua nika nggih saya jajua dan betian menantu betian sida saya betian. Ketika narak dengan betian memilih berdua anak sak taat ngi lalu goap tian apa nabi doa yang pun baca Allahumma habli minas salihin Allahumma habli minas salihin apalagi tian tian mesak Allahumma habli minas salihin walaupun domirnya nika adalah lil mutakallim ngi elik dengan ngeraos tetap nika doa untuk dengan sak betian misal dengan memdoakan. Lalu gua betian, misal menantu betian, Allahumma habli minas solihin bahasa. Nah ni kedua sa pertama, sa kedua ngi memberi bija jari sa sogul baru sogul. Ada yang terhindar dari zina, ada yang terhindar dari perzinahan, dia jelah balik kanak-kanak nani baru kelas telu SD atau balik. Ah lalu tergoceng si Brian, jelah balik kanak nani. Ada yang jelah balik, ada yang terhindar dari zina. Ngi ketika sogol setelah tebangan kanak lalu gua pulun bacaan ngi surah Al-Qadr ngi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai akhir. Nah gua mak otak kanak nika sampai telu kali setiap ndendok setelah tebangan ketika sogol lemantian inaan yang pun gua baca surah Al-Qadr kemudian sedin mantin duk endah kanak kemudian bija jari bayi anak saat induk kancem gi sedin mantin dem gua potak sambil bacaan surah nika insyaallah salah satu faedahnya yang tekican kanak segirang tebacaan surah Al-Qadr nika terhindar dari yang namanya zina gi nika amalan yang insyaallah semoga tiang pelungguh diberikan kesehatan berdua bija jari salim soleh alim alimah kan cetiang pulungguh tetap ngih belo umur istiqomah nuntut ilmu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan majlis tempat tiang pulungguh nika dijadikan majlis syahid bukti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bosnya tiang pulungguh telah berbuat baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baranika turtiang kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.